Ya pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Jambi mendukung pengembangan kreativitas para pemuda di Kota Jambi. Hal tersebut dituturkan langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jasrul. Dirinya juga menghimbau kepada para pemuda agar memiliki ilmu dan wawasan yang luas serta tidak terlena dengan kegiatan-kegiatan negatif. Komisi 4 DPRD Kota Jambi mendukung pengembangan kreativitas para pemuda di Kota Jambi dan hal tersebut dituturkan langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jasrul, saat memberikan materi pada kegiatan pesantren kilat beberapa waktu lalu. Jasrul menuturkan sangat penting membangkitkan semangat para pemuda khususnya di Kota Jambi karena kedepannya yang akan memimpin bangsa adalah para pemuda. Dirinya juga sangat mendukung berbagai upaya pengembangan kreativitas pemuda oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menghimbau kepada para pemuda untuk tidak terlena dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, serta berharap para pemuda di Kota Jambi memiliki ilmu serta wawasan yang luas, agar kedepannya dapat membantu pembangunan khususnya di Kota Jambi. Hari ini kita lihat pemuda-pemuda kita itu harus kita bangkitkan semangatnya bahwa mereka ke depan adalah pemimpin bangsa kita ini. Untuk itu kita motivasi dan memang harus beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemuda hari ini. Kita lihat hari ini para pemuda itu terlena dengan kegiatan-kegiatannya, dengan milenialnya, dengan kegiatan-kegiatan gadgetnya. Maka untuk itu mereka harus mempunyai ilmu yang banyak ya. Yang luas. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.